Makanya. Saudara-saudara penonton, tadinya itu sombong. Sekarang topiknya rengginang. Yang gigitnya itu sombong. Jadi campuran karaseng itu pisang. Nah, sekarang masalah pisang. Cocok untuk para manula pisang. Kecuali pisang yang mentah. Nah, ini dia. Kelihatannya. Rupanya cerita Pak Dibio ini luar biasa ini ya. Soal pisang yang luar biasa ini. Para pisang. Ah, apalagi ini Pak Bianto ini. Ini diam-diam gudangnya ilmu berapa Pak? Perhisaban. Persekan. Ah, apalagi Pak Tono, wah itu udah guru besarnya. Iblis. Oh, guru besar iblis. Emang aku? Iblis polos. Polos. Iya. Polos. Iblis bodoh elektrikan. Ah, kalau ini... Pak Kiai Gondrong ini lain. Ya, ini Pak Kiai. Dalam tanda wayang ya, Pak. Inggih kula. Tentunya pakai duri. Ah, kalau Pak Jono, Pak Jono ini ahli mau coba toh ya. Oh, nang Tuban. Ah, Pak Pur itu ahli ikan. Ya, Pak Pur ya. Gimana kabarnya ikannya? Masih tetap berenang-renang? Kan ada pertanyaan, Pak. Ikan itu tidurnya kapan? Jam 12. Oh, jam 12. Jadi kalau penonton mau lihat jam 12 teng ke rumah Pak Bos. Nah. Iya. Karena dipimpin oleh Paus. Iya. Oh, kata Pak Tono, ikan itu agama Katolik karena dipimpin oleh Paus. Paus Pius, semua ikan beragama Katolik. Pemimpinnya Paus. Nah, kalau Pak Wardi ini ahli tanaman ya Pak ya. Tapi pokoknya dia, kalau sakit dia ini dalam olahraga. Ayo.